Sebagai salah satu negara yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, Iran mencekam keras kesepakatan damai yang dilakukan Bahrain dan Uni Emirat Arab dengan Israel. Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, mengeluarkan pernyataan keras terhadap dua negara kerajaan Arab tersebut. Dalam laporan FIFA Militer sebelumnya, Bahrain dan Uni Emirat Arab telah menandatangani kesepakatan damai dengan Israel di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat. Pertemuan itu dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi saksi momen bersejarah perdamaian dua negara Arab dengan pemerintah Zionis Israel. Mendengar kabar perdamaian Israel dengan Bahrain, Garda Revolusi Islam Iran marah besar mengingat pesan terakhir mendiang mantan panglima pasukan Qud IRGC Mayor Jenderal Qasem Soleimani yang menegaskan bahwa Iran akan mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina agar bebas dari cengkeraman Israel. Sikap Soleimani itu tergambar dalam pernyataan IRGC yang dengan tegas menyebut Bahrain dan Uni Emirat Arab telah mengambil keputusan yang sangat bodoh. Tak hanya itu, IRGC juga menganggap Bahrain dan Uni Emirat Arab sebagai pengkhianat. Kesepakatan itu adalah kebodohan historis dan terus merupakan sebuah pengingatan. Itu akan mempercepat pemusnahan Israel, bunyi pernyataan Garda Revolusi Islam Iran IRGC dikutip Buka Militer dari Medal SAY. Tak cuma itu, IRGC, pemimpin tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga memberikan pernyataan serupa. Selain memberikan cap pengkhianat kepada Bahrain dan Uni Emirat Arab, Khamenei yakin kedua negara itu akan sadar jika keputusan yang diambil adalah salah. Itu adalah pengkhianat perjanjian damai. Itu tidak akan bertahan lama, ujar Khamenei. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bahiri, memperingatkan Uni Emirat Arab bahwa pendekatan Iran akan berubah pasca keputusan berdamai dengan Israel. Bahiri mengancam akan menyerang Uni Emirat Arab jika keamanan nasional Iran terancam akibat perjanjian damai itu.